Udah kamu di sini aja. Bahaya kalau keluar. Papa kenapa, Pak? Diam kamu, udah di sini aja. Papa kenapa? Doni, di depan itu ada bahaya. Kamu gak boleh kemana-mana. Papa kenapa, Ma? Diam. Maafin aku, Mas. Aku terpaksa melakukan ini. Karena aku gak akan mau kehilangan anak kita. Gak akan. Tidak! Kau bukan ibuku! Kau bukan ibuku! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Surat At-Taghabun ayat 15 ini bisa jadi pegangan dan pengingat bila kamu kelak sudah mempunyai keluarga dan mempunyai anak. Semuanya keluarga dan anak adalah fitnah bagi mereka yang melupakan hari akhirat. Sesungguhnya pahala yang sangat besar adalah di sisi Allah. Maka jangan lewatkan ini, karena banyak orang yang disibukkan oleh harta benda dan anak di dunia ini sehingga melupakan hari akhirat. Mas, untung nggak dikunci. Ya Allah, suaminya kenapa? Saya juga nggak tahu. Tadi saya nemuin suami saya udah dalam keadaan kayak gini. Jangan tinggalin aku, Mas, sama Doni, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf, Bu, tapi suami Ibu udah meninggal. Ma, Ibu kenapa, Ma? Papa, Don, papa kamu udah meninggal, Don. Papa nyusul nenek, Don. Papa, papa. Ya Allah, kenapa perasaan aku nggak enak gini? Kayaknya meninggalnya nggak wajar deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa lagi tuh yang meninggal? Pak, Andra. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Tommy Bramantio bin Hasan, suami dari Bu Mayang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan amat si Bu Mayang, baru seminggu yang lalu ibunya meninggal, sekarang suaminya nyusul. Ya Allah ya Rabbi, kalau padahal baru semalam ngeronda sama Abah nggak kelihatan ada tanda-tanda sakit atau gimana? Ya itulah Bah, yang namanya umur itu nggak ada yang tahu, rahasia Allah. Ya wes ah, ibu mau ngelayat, kesian Bu Mayang. Yuk. Yaudah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kis, kamu ngapain di sini? Harusnya aku yang nanya. Kamu ngapain di sini? Lah, aku sama Bu Mayang kan tetanggaan. Kamu ngapain di sini? Bilang aja ngikutin Andra kan. Ah, dunia sempit banget sih. Kemana-mana pengen ngintil sama Andra. Emangnya aku kurang kerjaan ngikutin kamu? Enggak, sok keren. Emang Andra keren, mau gimana dong? Ya enggak, Bu? Lagian yang pertama kali nemuin suaminya Bu Mayang meninggal itu aku. Wah, kok bisa? Udah, jangan berisik kan? Malu, gak enak. Gak enak kasih kucing, Bu. Loh, Bu Lena kenal dia? Loh, ini anak saya yang brojolin. Dia lahir dari perut saya. Jadi ini cowok anaknya Bu Lena yang mau dijodohin sama aku. Ya ampun, gak banget. Hei, kenapa bengong? Andranya udah di sini, nggak usah dilamunin gitu dong. Jadi kamu kenal juga sama Balkis? Kenal sih Bu, tapi lebih tepatnya Balkis yang berusaha kenal Andra. Kan Andra terkenal Bu. Emang jodoh kayaknya mereka berdua. Saya benar-benar gak nyangka secepat ini suami saya meninggalkan saya. Apalagi dengan kondisi anak saya yang seperti ini. Oh iya Bu Lena, kalau seandainya Bu Lena punya saudara yang bisa kerja dengan saya untuk jagain Doni, tolong info ke saya ya Bu. Saya janji akan bayar berapapun. Iya, Insya Allah. Oh, tapi kalau belum nemu, saya mau kok jaga Doni. Doni, Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bu, anaknya kenapa, Bu? Mbak Kis, tolong ambilin obat ilaci itu. Doni, tenang sayang. Doni, tenang sayang. Kamu jangan sakit lagi ya nak. Mama capek ngeliat kamu kayak gini. Mama mau kamu jadi anak yang normal. Mama gak mau ada orang yang hina kamu. Abang mah kalau nyuruh suka kanak-kanak bener. Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Aduh, astagfirullah. Maaf, Bu. Maaf. Bimina? Masya Allah. Ya Allah. Ini Bimina? Dan Andra. Ya Allah, maaf. Aduh, ya Allah, tasnya berat banget. Bawa apa, Ibi? Bawa batu bata. Dan Andra, ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah. Bibi senang lihat Dan Andra di sini. Kok Dan Andra udah besar, tambah ganteng. Ya iya besar kan dikasih makan. Dan Andra, ini Andra masih inget aja Bibi sama Andra. Iya, ini ya Allah. Ya Allah. Bibi mau ngapain ke Jakarta? Ini Dan Andra, Bibi mau cari kerjaan. Maaf ya, waktu itu Bibi pulang di kampung karena suami Bibi itu sakit, terus nggak bisa ditinggal. Nggak apa-apa, Bibi nggak salah. Ibu sama Abah juga nggak ada yang marah sama Bibi. Kan Bibi udah ngerawat Andra dari segini sampai sekarang segini. Iya. Tenang. Di Jakarta insya Allah banyak kerjaan buat Bibi. Kalau nggak ada yang ngasih kerjaan, Andra cariin kerjaan buat Bibi. Bener deh, Andra. Ya tolong ampun. Bibi ya, deh. Pasti. Sekarang kita ke rumah dulu, ketemu Abah sama Ibu. Mau ya? Iya. Ya, ayo Andra bonceng. Iya, tapi pelan-pelan. Enggak, tenang. Ini motornya nggak ada tarif kok. Gratis. Andra pelan-pelan ya. Iya. Tenang, Bi. Bisa kan naiknya? Bisa. Di kampung kan ada motor kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pegangan, Bi. Iya. Balkis, saya tuh udah nggak tahu lagi dia harus mau ngomong apa sama kamu. Yang pasti, kamu itu baik banget. Karena kamu udah membantu saya dan mau jaga anak saya. Nggak apa-apa, Bu. Udah kewajiban saya. Lagi pula, saya kan tinggal sendirian di kontrakan. Lebih baik saya di sini jagain anak ibu sampai dapat pembantu baru kan? Makasih ya. Oh iya Balkis, kebetulan tadi itu saya udah bikin bubur buat Doni di dapur. Tolong ambilin ya terus kasih ke Doni ya. Oh, boleh. Makasih ya. Iya. Ya Allah, kok jadi merinding gini sih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Astaghfirullahaladzim. Kamu kenapa? Bu, nggak ada apa-apa, Bu. Oh iya, udah malam nih, mendingan kamu pulang aja ya. Kasihan juga kan kalau kamu pulang malam-malam. Nanti biar saya aja yang jaga Doni. Makasih udah jagain dia. Iya, Bu. Kalau ada apa-apa, hubungin saya aja ya, Bu. Dan jangan lupa sering-sering baca Al-Quran, Bu. Supaya hawa rumahnya lebih enak. Pasti. Saya bukannya nakut-nakutin, Bu. Tapi baca Al-Quran juga bisa untuk doa almarhum suami Ibu. Iya, makasih ya. Iya. Saya pulang dulu, Bu. Assalamualaikum. Jadi ibu ini yang merawat Andra ketika kecil. Iya, Pak Kiai. Alhamdulillah. Saya bisa ketemu lagi dengan Den Andra. Sekarang Dan Andra makin gede, makin tinggi. Bibi bisa aja. Andra bukan cuma setinggi ini, cuma seganteng ini. Ganteng, subur, kadang-kadang ngelantur. Apalagi lah saat tidur, kayak terkukur. Kalau Bang Gatot ngomong tuh selalu tepat sasaran deh. Tapi Andra tuh gantengnya dari mana sih? Dari sedotan kali ya? Baru kelihatan ganteng. Tuh, begitu tuh Bang Gatot. Kalau perempuan itu kadang-kadang mata, hati sama mulutnya suka beda. Gini Andra, sebenarnya setelah Lulu ketemu sama bibinya Andra, Lulu mengalami sebuah keheranan. Kenapa? Lulu heran aja. Ternyata Andra itu pernah kecil ya, Bi. Kirain begitu lahir, dar, udah segede gini makanya bangor. Enggak, emangnya Andra lahirnya di download? Ya enggak lah, ibu tetap hamil 9 bulan kandungannya sampai Andra lahir kecil, gede-gede, sampai seganteng ini. Kalau Andra lahir di download, Lulu delete. Masih ada di recycle bin, bisa di restore. Langsung Lulu delete lagi di recycle bin. Pak Kiai, nyambung omongan Bo ini, di rumah Rukia kita kira-kira ada pekerjaan nggak ya? Untuk sementara ini kayaknya belum ada terang. Oh. Nggak apa-apa Pak Kiai, saya akan mencoba cari di tempat lain saja. Nggak apa-apa Bi, kalau di sini belum ada, tenang. Nanti Andra bilang sama ibu temen arisannya banyak, walaupun ibu nggak pernah bayar arisan. Ntar kali aja ada kerjaan, ya. Oh ya Allah. Terima kasih ya, Andra. Terima kasih. Sama-sama, Bi. Pak Kiai, kan bisa nih, Simbo nih ya. Ada di rumah Rukia, ya kan? Biar kalau kita lapar gitu, ada yang buatin gitu. Gatot, jadi orang itu tidak boleh males. Meskipun laki-laki, kamu juga harus bisa masak. Bang Gatot nggak bisa masak, kayak perutnya segitu. Apalagi bisa masak, Bang. Normal. Kalian mau apa lagi dari aku? Kalian mau apa? Bimina, ya Allah, nggak nyangka bisa ketemu lagi. Iya, Alhamdulillah Nyonya. Aduh, iya. Minah turut berduka cita ya perihal suami bibi yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya, menerima amal perbuatan baiknya dan memberikan nur yang indah di alam kuburnya. Amin. 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 Amin ya Rabbal alamin. Bu, Minah ini lagi butuh kerjaan, Bu. Andra juga tadi udah muter-muter cuma belum ketemu. Bantuin, Bu, cari kerjaan buat bibi. Kebetulan tetangga kita, Bu Mayang, juga lagi perlu. Anaknya masih kecil. Nah, Bimina kan senang sama anak kecil. Cocok. Suaminya juga baru meninggal tuh. Oh, Bu Mayang. Iya, Bu Mayang ya? Iya, Bu Mayang. Bu, kalau gitu anterin, Bu. Bibi, yang penting kerjaan halal ya, Bi, ya. Anterin, Bu, tolong. Iya, Nyonya. Saya mau. Tapi maaf. Saya sudah merepotkan Nyonya. Enggak lah. Enggak lah, Bimina. Bimina kan udah kita anggap keluarga sendiri. Yuk, sekarang yuk ke sana. Saya anterin ya. Iya, Nyonya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Abah juga jadi pengen ikut ngasuh anak di tempat bos Abah. Lu punya anak perempuan 21 tahun nggak ada yang... Astagfirullah, 21 tahun mah bukan ngasuh, Bah. Mending tetangga ini tuh bayi di ujung gang. Ya, boleh. Laki-laki tapi anaknya. Sapinya. Abah, masa ngurus anak sapi? Ntar Umi marah lagi kalau anak 21 tahun, Bah. Bu Mayang, Bi Minah ini dulu kerja sama saya. Suaminya juga udah meninggal sama seperti Ibu. Dia butuh uang untuk biaya sekolah anaknya di kampung. Wah, kalau gitu senasib dengan saya dong ya, Bu. Iya, Nyonya. Saya ikut prihatin. Aduh, kenapa jadi merinding kayak gini ya? Apa masih ada arwahnya Pak Tommy ya? Udah. Bimina. Iya, Nyonya. Nggak apa-apa kan saya tinggal ya? Saya balik dulu ya? Iya, nggak apa-apa, Nyonya. Mudah-mudahan kamu betah ya. Insya Allah. Kalau gitu, makasih banyak ya, Bu Lena. Saya nggak salah bawa Bimina ke sini. Dulu dia ngasuh Andra waktu kecil. Sekarang Andra udah besar jadi orang baik. Ibadahnya rajin. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah, Mbok, yuk masuk yuk. Baik, Nyonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah. Baru Abah mau nyusulin, kalian betah di sana. Udah beres. Terus. Kok setiap ibu ke rumahnya Bu Mayang, kayaknya merinding deh. Terus auranya nggak enak gitu. Itu sugesti aja, Bu, karena memang baru ada yang meninggal di sana. Tapi kalau ibu terus-terusan begitu, bisa diikutin. Ibu orang ngasih tahu kok. Aduh. Ngasih tahu apa nakutin? Ngasih tahu lah. Loh. Mudah-mudahan aja Bimina betah ya. Sama tahan ngurusin anaknya dia. Kamu kenapa anaknya? Anaknya kan aneh, Bah. Dia suka kejang-kejang gitu kayak orang kesurupan. Saya benar-benar gak nyangka secepat ini suami saya meninggalkan saya. Apalagi dengan kondisi anak saya yang seperti ini. Oh ya, Bu Lena, kalau seandainya Bu Lena punya saudara yang bisa kerja dengan saya untuk jagain Doni, tolong info ke saya ya, Bu. Saya janji akan bayar berapapun. Iya, Insya Allah. Oh, tapi kalau belum nemu, saya mau kok jaga Doni. Doni, Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bu, anaknya kenapa, Bu? Mbak Kis, tolong ambilin obat dilasi itu. Doni, tenang saya. Doni, tenang saya. Kasih obat sih sama Bu Mayang, sembuh alhamdulillah. Makanya kan jarang diajak keluar. Bu, jangan suzon dulu, mungkin emang kejang-kejang biasa, jangan bawa-bawa kesurupan. Abah ingat kok anaknya Bu Mayang. Terus terang abah ngerasa sedih kalau ingat anak Bu Mayang, kasihan. Mendingan kita doain dia, mudah-mudahan dia cepat sembuh. Iya sih, Bah, kasihan. Ngomong-ngomong, Abah sehat. Tumben ngomongnya lempeng. Abah sedang belajar untuk menjadi orang yang sabar dan bijak. Supaya banyak wanita menyukai Abah. Hah? Bercanda. Oh. Diseriusin juga boleh. Apa? Masuk ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenderanya, ya Allah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, ya Allah Gusti, lindungi hamba ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Al-Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Suara angin itu, ya Allah, Astagfirullahaladzim, ya Allah, suara apa itu, ya Allah, suaranya kencang sekali. Astagfirullahaladzim, suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Kok tiba-tiba ada suara? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, perasaanku gak enak. Oh, bismillah. Bismillah, ya Allah. Oh, gak ada apa-apa. Doni, kok nggak jawab? Kok aneh? Nyonya? Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Nyonya? Doni, Den, Nenek, ya Allah, astaga, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ingat anak-anak di kampung. Sama anak ibu di kampung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada di sini. Nenek, saya mau tanya, itu yang di jalan sana? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dari tadi kok banyak sekali gangguan. Sholat malam dulu biar gak terganggu. Astaghfirullahaladzim. Gak mungkin. Sajadah sama mukenaku mana? Al-Quran, Al-Quranku. Gak mungkin. Aku tidak akan biarkan kamu melakukan ibadah di rumahku dan menghancurkan semua rencana yang aku buat untuk Doni. Hati-hati, jangan lari-lari, terjatuh. Aduh, itu kan. Bu Mayang, Bu, kapan si Doni sekolah kayak anak saya si Adi? Bukannya mereka seumur? Kan seharusnya tahun ini udah masuk sekolah. Kebetulan, anak saya itu sekolahnya homeschooling. Jadi sekolahnya di rumah. Lagian Bu, zaman sekarang itu udah nggak zaman sekolah jauh-jauh. Ya ampun Bu, kasihan banget. Kok sekolah di rumah sih Bu? Nanti nggak punya temen dong. Oh ya Bu, lagian si Doni udah lama nggak kelihatan. Maaf ya Bu, apa benar Doni kena penyakit aneh? Ibu kalau ngomong hati-hati ya. Anak saya itu gak kenapa-napa. Anak saya itu sehat walafiat. Anak saya normal. Ngerti? Pokoknya mulai sekarang jangan pernah ikut campur urusan keluarga saya. Ya maaf Bu. Nak, kalian jangan main sama Doni ya, anak Bu Mayang. Ibu khawatir kamu ketularan penyakitnya. Ya? Iya Bu. Yaudah. Wah, Doni, hati-hati tuh main bolanya. Iya. Apa tuh? Awas lo. Nah, jangan gitu. Aduh. Den Doni kok nggak dengerin ya? Udah toh, mainnya jangan di sini, di luar sana. Den Doni, denger nggak toh kalau dikasih tahu? Astagfirullahaladzim. Aduh, Den Doni kan di Udah. Den Doni diam di situ. Nanti ini Mbok beresin ya. Tenang di situ. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mukanya kenapa sama dengan yang ada di mimpi aku semalam ya? Astagfirullahaladzim. Bu kenapa? Ini kan nenek aku. Iya. Sudah. Diam di situ ya. Mbok beresin dulu ya. Ampun, ini apa-apaan sih berantakan kayak gini? Ini lagi, kamu mecahin bikin foto saya? Hah? Saya minta maaf Nyonya, iya saya salah. Maaf. Pokoknya kamu harus ganti rugi dan saya potong gaji kamu. Dengar ya, Mama itu sayang sama kamu. Kamu gak boleh ngomong kayak begitu. Kamu gak boleh ngomong kalau Mama itu jahat. Semua Mama lakuin buat kamu. Mama dengar! Doni! Sudah, Nina. Dan mamanya Doni tuh baik. Dia sayang sama Doni. Udah ya? Mama jahat. Doni, kamu gak boleh ngomong. Astagfirullahaladzim. Doni, dengar Mama ya. Mama gak suka kamu teriak-teriak bilang kalau Mama itu jahat. Semua Mama lakuin buat Doni. Mama sayang sama Doni. Mama mau kamu jadi anak yang normal. Doni mau kan terus sama Mama? Jawab pertanyaan Mama. Iya, Ma. Doni mau. Tapi Mama jangan marahin Mbak terus. Dan Doni memangnya sakit apa ya? Bo? Iya, Nyonya? Kebetulan saya ada urusan, saya mau cepat-cepat pergi. Tolong jangan lupa kasih Doni obat ya. Oh ya, satu lagi. Ingat, jangan sampai dia keluar rumah ya. Baik, Nyonya. Baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Ayo sayang. Doni, ayo makan dulu. Doni dada sama siapa? Itu ada Papa. Papa nggak ada, Nak. Ayo sini makan dulu. Itu Papa. Astagfirullahaladzim. Den, nggak ada. Papa nggak ada. Itu Papa di bawah. Doni, ayo makan. Papa! Ayo. Doni tunggu. Tunggu dulu, Doni. Doni. Den, tunggu dulu. Doni tunggu dulu. Den, stop. Doni, stop dulu. Doni dulu. Ya Papa. Papa sini. Gak ada, Den. Papa. Papa kamu sudah meninggal. Enggak. Mama masih hidup. Doni sadar. Doni. Papa. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Mungkin Doni masih kangen sama papanya. Papa. Iya sayang. Diam kamu, ini bukan urusan kamu. Saya tahu bagaimana cara mendidik anak saya. Doni. Papa. Doni. Astagfirullahaladzim. Kamu jahat. Doni jahat. Tunggu dulu. Doni tunggu dulu. Tunggu dulu. Gak ada Papa di sini, Doni. Gak ada, ayo masa nanti Mama. Dan Doni, tungguin. Dan Mbak, hati-hati, pelan-pelan, banyak anak-anak pada nyebrang. Tenang, kalau soal motor, Abah kan belum malam. Astagfirullahaladzim. Abah, ya Allah, Abah. Astagfirullahaladzim. Dan Doni, Dan, ya Allah, tolong. Doni bangun, Den. Jangan, ada yang nempel, Bu, atau... Aduh, jadi gimana dong, Mbak? Bismillah, abah coba doain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doni, kalian mau ngapain sama anak saya? Hah? Itu, ini, tadi saya lagi bawa motor sama istri saya. Saya nggak sempat lihat, tiba-tiba anak ibu lagi... Ya, seperti itu, seperti kesurupan. Makanya saya mau coba doain. Jangan bohong. Pasti kalian mau ngebunuh anak saya, kan? Tolong! Tolong, ada pembunuh! Tolong! Bu! Ada apa nih, Bu? Lihat nih, anak saya mau dibunuh sama mereka. Lihat sampai kejang-kejang kayak gini. Pasti mereka berdua sengaja menyelakin anak saya. Stop. Ibu. Saya demi Allah nggak sama sekali punya niat seperti itu. Saya nggak mencelakakan siapapun. Mbak Mina saksinya. Mbak Mina, jawab yang jujur. Dia sengaja karena mau nyelakain anak saya. Jawab yang jujur. Ya Allah. Bu Mayang, dari kemarin juga saya udah lihat si Doni itu emang kejang-kejang kayak orang surupan. Jangan salahin suami saya. Enak aja, kalian berdua ini emang pasangan suami istri tukang fitnah ya. Astagfirullahaladzim. Ibu yang fitnah kami. selama ini kami baik ke keluarga ibu. Kok ngomongnya jadi kayak gitu sih? Udah tenang ya Bu, semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan kok. Lagian kasihan juga sama anaknya tuh Bu, biar kita tolongin ya. Ah udah nggak usah tolong-tolongan. Pokoknya denger ya, kalau sampai terjadi sesuatu sama anak saya, kalian harus tanggung jawab. Bu Mina. Iya. Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya nggak mencelakakan siapapun. Iya Pak Justin, kita percaya kok sama Pak Justin. Lagian Bu Mayang kan aneh, anaknya juga aneh. Dia selalu bilang kalau anaknya itu normal. Yuk, deh. Ayo Bu pulang. Alhamdulillah, Den Doni sekarang sudah tenang. Tapi kenapa ya? Akhir-akhir ini seperti anak kesurupan, Nak. Doni, Astaghfirullahaladzim. Saya kesurupan. Jangan sembarangan. Saya minta maaf, Nyonya. Saya yang salah. Kamu dengar baik-baik ya. Yang bikin anak saya sampai kayak begini, sampai kejang-kejang itu adalah Pak Jasin. Dia itu ketabrak motor sama Jasin. Bukan karena kesurupan. Kamu ngerti ya? Hah? Kamu ngerti apa enggak? Kalau kamu masih belain dia, saya akan pecat kamu dan saya nggak akan bayar gaji kamu semuanya. Jangan, jangan Nyonya. Saya membutuhkan pekerjaan ini buat anak saya di kampung. Saya nggak peduli. Makanya kalau kamu nggak mau saya sampai pecat kamu, jaga kamu. Di sini itu yang majikan itu saya, bukan Jasin atau Ryan. Iya, maaf, iya. Ya Allah. Dia nuduh orang, abah lah dibilang katanya yang nubruk anaknya sampai kejang-kejang. Udah Bu, nggak usah diperpanjang. Saya nggak suka dia nuduh abah, fitnah abah sembarangan. Serem ya saya jadinya sama tingkahnya Bu Mayang tiba-tiba berubah kayak gitu. Kira-kira Bu Mina aman gak ya kerja di situ, Bah? Ya apa juga nggak tahu, kita doakan yang baik-baik aja ya. Aku nggak mau Doni kenapa-napa. Aku harus gimana? Apa aku harus kasih tumbal satu lagi? Demi selamatkan Doni. Ya Allah, kok bisa sih Bu Mayang nuduh kayak gitu? Padahal kan sejak awal anaknya emang udah kejang-kejang. Saya juga heran sama sikapnya Ibu Mayang. Jadi kejam. Sebenarnya saya ngerasain hawa yang gak enak sih di rumahnya Bu Mayang. Memangnya ada apa? Gak apa-apa, Bah. Udah cerita aja, Balkis. Gak usah ditutupin. Ada Balkis. Emang biasanya begitu. Perempuan kalau baru pertama kali ketemu Andra pasti kecarian. Ada tamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Ini Balkis pasti nyariin Andra kan? Tahu, kamu tuh bukannya udah belajar agama ya? Orang itu kalau ketemu tamu bilangnya Assalamualaikum. Kayak gak punya etika ya? Kan? Gak punya etika ya? Assalamualaikum. Bah? Kok abah malah pergi, Bu? Si abah baru aja dituduh nubruk anak Ibu Mayang. Sampai kejang-kejang katanya. Padahal anaknya emang udah kejang-kejang. Lah itu anaknya kenapa bisa kejang-kejang? Ya nggak tahu. Itu anak kalau udah kejang-kejang kayak anak kesurupan. Kalau kecil tahu. Kis tahu? Enggak, nggak tahu. Ya ngambek. Ya perempuan kalau ngambek pasti minta dikejar. Bentar ya Bu ya. Balkis ngerasain ada yang aneh gak sih sama Bu Mayang? Balkis! Ih, orang ngomong aja malah mau pergi. Andra tuh nanya serius. Ini abahnya Andra itu difitnah, ya. Andra gak terima abah Andra difitnah. Kan kalau misalnya memang ada sesuatu sama Bu Mayang, kan kita bisa rukia. Hah? Kita? Iya, kita kan. Aku dan kamu. Kan jadi kita. Rukia bareng. Aduh, ntar itu aku aja yang cari tahu. Kamu urusin aja urusan kamu sendiri. Soal keluarga Bu Mayang, itu bagian aku. Oke? Okay? Oke. Nggak tahu Andra apa? Ngomong sih. Lihat ya, ilmu Andra nggak kalah gede sama Balkis. Jangan suka sombong. Karena semua hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Kiai? Ngumpet gimana Pak Kiai suaranya dong? Mungkin Andra lagi diingetin nih. Bener. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kok bau kemenyan ya? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Surat apa ini? Sekarang gak usah capek-capek lagi untuk nyelakain Justin. Karena ada kamu. Dan kamu lebih pantas mati. Karena kamu sudah ikut campur urusan saya. Jadi kamu saya jadikan tumbal untuk Doni. Aku gak akan pernah ngebiarin kamu ngebongkar tentang penyakitnya Doni ke orang-orang. Astagfirullahaladzim. Teriak aja. Panggil Tuhan lo. lo tahu, sebentar lagi lo itu akan mati. Dan gue itu lebih percaya jin ketimbang Tuhan. Istighfar dulu ya, istighfar. Ya Allah. Istighfar nyonya, istighfar nyonya, istighfar. Astagfirullah, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah, ya Allah, tolong ya Allah. Ada, bah. Ya Allahu Akbar, bah. Bah, bisa nggak kalau bawa motor nih Andra, Abah duduknya munduran dikit. Andra duduk udah di ujung bangku ini. Dikit lagi nyerosot tuh kan. Abis kamu kenceng banget bawa mobilnya, mobil motornya. Udah, Bah. Jalan yuk. Turun udah, turun. Kita sampai ini. Mau kemana? Kita mau ke rumahnya Bu Mayang. Andra di sini mau meluruskan, Bah. Fitnah itu nggak boleh. Kebenaran harus ditegakkan. Prasakti. Beneran, Bah. Andra nggak rela orang tua Andra difitnah, Bah. Ya kan? Besok-besok anaknya Bu Mayang kenapa-napa, digigit nyamuk dikit, Abah lagi disalahin. Nggak ada tuh. Nggak usah, Andra. Nggak, udah, Bah. Takut apa? Takut dia naksir. Nggak bakal juga sih itu, Bah. Ayo, Bah. Ayo, Bah. Let's go. Astagfirullahaladzim. Tolong. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Tolong apa, ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Tolong. Astagfirullah. Bah, ayo, Bah. Jangan sedih gitu dong, Bang, mukanya. Takut. Tapi marahin, diomelin, males. Assalamualaikum. 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 Mohon maaf, saya mau cari Ibu Mayang. Ibu Mayang yang ini. Ini Ibu Mayang? Iya. Seger juga, Bah. Ada apa lagi ya mau kesini? Oh iya, oke. Saya Andra, kebetulan saya adalah anak satu-satunya dari Abah Justin. Saya cuma mau meluruskan fitnah yang terjadi. Kalau anak ibu kenapa-napa tuh bukan karena abah saya. Ya. Lah, emang kenyataannya kayak gitu kok. Pak Jasin itu kemarin itu emang nabrak anak saya. Sampai anak saya itu kejang-kejang. Pokoknya gini ya, kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya akan laporin bapak ke kantor polisi. Jadi begini sih, Bu. Saya... gini-gini ya. Ibu, sebelumnya saya mohon maaf nih. Saya datang ke sini bukan mau cari ribut. Saya ingin mencari jalan damai. Biar semuanya selesai. Nggak perlu. Nyonya, tolong saya, Nyonya. Nyonya, tolong. Itu suara Bimina ya? Udah, saya pergi. Gini ya, kalau kalian nggak mau pergi dari rumah saya akan laporin Pak RT untuk usir kalian dari sini. Maaf ya, tapi itu suara Bimina. Udah, sana, pergi. Pak Jasin tuh ngajar anak ya biar lancar kayak gini masuk rumah saya. Bu, anak saya itu jauh mengerti agama dibandingkan saya. Saya dimarahin ibu, diteriakin ibu, saya diem. Tapi kalau marahin anak saya nggak terima, Bu. Pulang. Udah, Bapak, tenang. Apa tenang? Kita jangan balik dulu. Andra yakin ada Bibi Mina di dalam. Udah, sana, pergi. Lain sama di sini. Di sana, pergi. Kamu aja. Bah, ini ada yang gak beres, Bah. Di dalam itu suara Bibi Mina, Andra yakin. Nggak, kita masuk aja ke dalam, Bah. Jangan, kita nggak boleh masuk rumah orang. Ini bayang aneh, Bang. Makin aneh. Udah, kita pulang aja. Ayo, Bah. Andra kemana ya? Katanya mau ikut Rukia di rumah pasien, tapi jam segini belum datang. Gimana dong? Atau aku ikut kamu aja deh, aku kan mau liputan, aku temenin kamu aja, ya? Bukan gitu loh, masalahnya yang tahu alamatnya itu si Andra. Gimana dong? Gimana sih, Andra? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Mami jemput kamu nih. Iya, Lu. Kamu sama Mama aja. Soalnya nggak enak kalau kita pergi berdua doang. Iya lu, Ryan bener. Udah kamu ikut mama pulang aja. Ayo dong pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sorry Reh, lu terlambat tadi ngurusin tetangga gue dulu bentar. Kenapa emang? Biasalah urusan bertetangga. Masa abah gue difitnah? Difitnahnya enggak-enggak? Ya gue sebagai anak yang berbakti gak terima dong. Orang tua gue diperlakukan aneh-aneh sama orang. Emosi gue. Ya udah gak usah emosi terus, udah istighfar. Astagfirullahaladzim. Ada-ada aja emang sekarang. Ini kita janji kan? Oh iya, iya. Yaudah ayo jalan sekarang lah. Gini-gini kan Lulu mau ikut nih. Kalau gitu Lulu bawa mobilnya Maya supaya nanti bisa ikut Andra sama Ryan gimana? Iya. Ya udah deh. Ya udah deh nih. Alhamdulillah, ini kan juga buat bantu orang ibadah, Mam. Ya udah. Tante, berangkat dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya. Aduh. Kok malah ditinggalin sih sama Lulu gimana? Sama nyonya, aku harus keluar dari rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Nyonya, nyonya, tolong jangan sakiti saya, nyonya. Saya nggak mau, tolong, lepasin saya, nggak mau nyonya, lepasin saya nyonya. Ya Allah. Nyonya, lepasin. Bisa lari dari saya. Enggak, lepasin kaki saya. Nyonya, lepasin. Astagfirullahaladzim. Bisa lari dari rumah ini. Kuncinya mana ini? Astagfirullahaladzim. Udah bagus saya tuh kasih kemudahan buat kamu mati. Heh, kamu malah kabur dari kamar. Kamu lihat aja nanti. Kalau mau kayak begini, kamu akan mati lebih sakit. Nah. Suami saya aja, saya rela korbankan. kamu? Di mana kamu? Mina! Astagfirullahaladzim. Apa maksud ucapan Bu Mayang? Aku harus bisa masuk ke dalam. Ada sesuatu yang nggak beres di rumah ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Doni janji sama Simbu ya. Jangan bilang Mama kalau Simbu ada di sini, ya? Ya, bener janji ya. Bu Wina, Bo. Bo, jangan main-main ya sama saya ya. Ada di mana kamu? Astagfirullahaladzim. Aku tahu kamu tidak suka dengan keberadaanku di sini. Tapi aku tak akan biarkan kalian menang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu al-azim. Andra, kamu bawakan alamat pasien yang mau kita rukyah? Ada di handphone. Yah, astagfirullahaladzim, Rek. Kenapa lagi? Handphone gua sama lu nggak, Rek? Coba lihat. Cek dulu. Di sini kali tadi kamu taruh. Ya iyalah, lu bentar. Apaan sih, Andra? Putar balik dulu deh. Handphone yang ketinggalan di rumah, alamatnya di handphone, Andra nggak hafal. Cek dulu deh, bener apa enggak nih? Nggak ada, ini handphone Lulu ini kan. Kebiasaan, Andra Lulu capek, dan Andra ini pikun banget. Udah putar balik tuh, nggak ada mobil putar males nih, Lulu capek nyetirnya. Ya tidak, baru juga sampai depan, muter-muter. Tinggalan lagi dicas tadi. Udah ingat Mama. Doni sayang kan sama Mama? Rata, Doni anak pinter kan? Doni nggak mungkin bisa bohong kan sama Mama? Lihat, kasih tahu Mama. Di mana Bu Mina? Jawab! Di mana Bu Mina? kah? Kan Andra udah bilang, di sekitar sini emang suasananya lagi nggak enak, hawa-hawanya mistik. Tuh, itu kan rumah Bu Mayang di situ. Kan gue udah pernah bilang, Ren, rumah Bu Mayang di situ. Yaudah bentar ya, gue beli handphone dulu. Hafal alamatnya. Udah aja sih, Andra. Lulu ikut deh, ah. Bentar ya. Saya harus coba periksa ke rumah Bu Mayang. Bismillah. Nyonya, ampun Nyonya, saya minta maaf Nyonya, Nyonya. Aduh. Nyonya, Nyonya, saya minta maaf, ampun Nyonya. Ampun Nyonya, jangan deket saya Nyonya. Nyonya jangan sakitin saya Nyonya, saya udah bilang, saya udah minta maaf sama Nyonya. Nyonya tolong Nyonya. Berisik. Jangan pernah coba-coba kabur kamu dari sini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Maaf, saya Ryan dari rumah Rukia. Maaf saya ganggu malam-malam. Kalau boleh tahu saya ingin bertanya, apakah ada sesuatu yang mengganggu ibu di rumah ini? Gak ada yang ganggu saya, kecuali tetangga saya ngusil. Bukan Bu, maksud saya mungkin seperti makhluk gaib atau sejenisnya. Kamu apa sih? Kamu datang ke sini datang-datang bilang kalau kamu itu Ustadz. Terus kamu bilang kalau rumah saya itu ada hantunya. Kamu pikir saya bakalan percaya sama omongan kamu? Atau jangan-jangan kamu ini perampok ya? Bukan seperti itu, Bu. Saya bermaksud menolong ibu. Gak usah bohong deh. Kamu perampok kan? Tolong! Tolong! Tolong ada perampok! Ryan? Balkis? Oh, jadi kamu tuh satu komplotan ya sama perampok ini? Iya. Kamu tuh ya sok baik sama saya dan anak saya. Nggak taunya kalian satu sindikat. Astaghfirullahaladzim. Bu Mayang jangan suka fitnah. Justru Bu Mayang yang udah melakukan hal yang nggak baik ke Mbak Minah kan. Saya udah dengar semuanya, Bu. Jangan ngomong macam-macam kamu ya. Pergi. Pergi sekarang. Astaghfirullahaladzim. Bu! Bu Mayang! Percuma, Kis. Dia nggak akan bukakan pintunya buat kita. Aku tahu. Tapi kita tetap harus cari. Iya, Kis. Lain kali jangan gitu, Ndra. Capek lu. Ryan? Lah, si Ryan mana? Kebiasaan deh, Ryan tuh suka banget kayak gini. Pergi nggak bilang-bilang. Ada-ada aja sih. Si Ryan. Ryan! Suami dan ibunya sendiri jadi tumbal. Astagfirullah. Jadi tumbal? Tumbal. Jangan bilang Mimina juga mau dijadiin tumbal. Astagfirullah. Reh, kita masuk ke dalam. Ayo! Enggak. Oh, nekat banget sih. Bimina? Bibi? Bimina? Dra, kayaknya Bimina kerasukan. Astagfirullah. Rey, iya Rey. Kita ikutin Bimina, Rey. Ayo, Rey. Astagfirullah. Bimina! Ya Allah! Bimina! Bimina! Dra! Siapa kamu? Kalian tidak bisa menghalangku. Aku sudah nyaman di tubuh perempuan itu. Tempatmu bukan di sini. Binari Jahannam. Allah, Andra! Rai! Bu Bina! Bu! Bina, ya Allah, astagfirullahaladzim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonirrajim fasta'idz billah. Innahu huwas samiul alim. Bina, sadar Bi. Lawan! Istighfar, Bi! Awas, Ryan! Ayo, Rey! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qawla Musa ma ji'tum bihis syahru. Inna Allah sayubtiluhu. Inna Allah la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhibbullahu al-haqqa bi kalimatihi wa law karihal mujrimun. Wa ma amana li Musa illa dhurriyyatun min qawmihi ala khawfin min Fir'aun wa malaihim ayyatihum. Karena saya sudah mengorbankan suami, ibunya. Saya juga mau dikorbankan untuk jadi tumbal agar anaknya bisa sembuh dari sakit epilepsi. Astagfirullah. Jangan-jangan masih ada jin dalam tubuh Mayang, Dra. Bi. Bibi. Bi. Rey. Kayak jin itu udah nggak ada. Kamu ngapain nangis? Ya. Tunggu sebentar ya. Mama mau ngecek ke depan dulu. Ya. Ternyata kau masih di sini. Jangan sakiti anak itu. Jangan sakiti perempuan itu. Ukhruj, ya adu Allah. Diam! Jangan dia untukku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma ya'tifun. Fawqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fa ulibu hunalika wa qalabu saghirin wa ulqiya as-sahratu sajidin. Qalu amanna bi rabbil 'alamin rabbi Musa wa Harun. Astaghfirullah. Dari itu apa? Reh, kenapa Reh? Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak mungkin, enggak mungkin. Doni bangun. Doni. Don, bangun dong. Kamu membunuh. Kamu membunuh anak saya. Bu, sadar Bu. Doni jadi gini. Semuanya karena perbuatan dan dosa Ibu sendiri. Don, bangun dong. Sebenarnya anak Ibu sudah lama meninggal. Tapi berhasil dipanjangkan umurnya melalui perjanjian dengan iblis. Mama kan udah janji kalau Doni akan panjang umur. Doni akan hidup normal seperti anak-anak yang lain. Doni nggak akan dihina sama orang-orang lain. Maafin Mama ya, Don. Jangan tinggalin Mama dong. Ya Allah, Lu. Kok bisa ya ada orang bersekutu sama jin? Tapi akhirnya dia kehilangan semuanya kan? Iya, Mah. Lulu juga heran. Gara-gara kesalahan dia banyak banget yang jadi korbannya, Mah. Terus dengar-dengar dia sekarang katanya jadi nggak normal. Iya. Sama jin, tapi akhirnya dia nggak dapat apa-apa kan? Don, jalan ya. Doni mau jalan-jalan kemana? Nanti habis itu. Astagfirullah, Mah. Astagfirullah, ya Allah. Lu, itu siapa sih Lu? Itu dia orangnya, Mang. Hah? Bu Mayang, kita jalan-jalan ya. Bos, kita beli mainan. Doni mau beli mainan apa? Ya Allah, Bu Mayang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita lihat ya, Lu. Ayo, ayo.